belanja di Carrefour ya. Gak tau deh, lihat-lihat apa yang bisa beli, apa yang menarik. Gue lagi mau menuju Carrefour. We'll see apa yang bisa gue beli. Hari ini gue bakal grocery shopping lagi. So, gue ngambil keranjang dulu ya. Bye-bye. Buat yang mau, kalau mau tahu brand apa merek-merek untuk nyuci baju, ini di Cina banyak pilihannya. Ini yang cair, itu yang bubuk, ini yang bubuk, banyak ya pilihannya. Pusing dah kalau mau nyuci baju mau pakai yang mana. Gua mau ke bagian tisu dulu, mau lihat-lihat ada tisu yang bagus atau enggak. Gue itu mau rencananya pengen color rambut, cuma kok agak mahal. 100.000. Ini harga-harga kalau mau color rambut. Kalau kepingin color rambut di Cina tuh harga-harganya tuh sekitar seginian. Dari 50, 80, 60. Lebih mahal ya daripada di Indo. Ini gue kayaknya bakal ngambil L'Oreal. Warna apa ya? Shampoo-shampoo yang di Carrefour, ada Pantene, L'Oreal, apa lagi? L'Oreal, ada Dove juga. Itu dari Joyce sama Clear. Ini bagian cowok. Bagian cowok. Vaseline-nya kok murah. Cuma 25, 100 gram. Mahal ya, lebih murah di TRF sih atau Artimart. Snack di sini kayaknya agak mahal, nggak tahu bos di sini mau ngapain coba. Coba kita cari coklat aja deh, siapa tahu ada coklat yang enak. Ini kayak ini coklat-coklat impornya yang di Carrefour.
Beli yang mana ya? Gue kalau beli coklat itu lihat persentase apa? Persentase coklatnya. Senangnya sih biasanya sih beli dark coklat, cuma nggak tahu di sini ada apa enggak. Gue kayaknya nyobain satu deh ini, mungkin enak. Semuanya menarik, yang lainnya kurang sih. Beli ini terus ada ribu nggak ya? Legonya itu bolong semua, nggak ada yang carbonara. Gue lagi nyariin yang carbonara. Carbonara. Ayo kita ke bagian makanan. Ya, lihat cisiu keju-kejunya. Yakult yang di Cina itu ukurannya tuh gede-gede, masih gede gini. Saya persatuannya nggak tahu nih berapa mili. 100. 100 mili kayaknya persatuannya. Gede-gede sih dibandingkan dengan Yakultnya Indonesia. Nggak tahu di Indonesia berapa mili satu Yakult. Cuma gue merasa sih di sini lebih besar. Di sini tuh banyak sosis, banyak pilihan. Ini sosis semua. Cuma gue lagi nggak nyari sosis, jadi nggak kesana ya. Nanti kapan-kapan kalau ada yang pengen tahu, gue ajakin deh. Ini bagian sayuran. Semuanya kalau mau masak-masak di sini. Ternyata di Cina itu juga jualan durian loh. Ini durian harganya segini di Cina 25 yuan per setengah kilo. Jadi ini ditimbang rugi ya, beli apa, beli kulit hitungannya kalau ditimbang. Ini ada kelapa. Ini apa ya? Di sini tuh suka jualan begini,
kayak di pasar gitu ditimbang pala apa kalau gitu. Ini ada harganya cabe. Kayaknya gue mau nyobain ini. Nyobain satu dulu enak apa enggak. Terpung, terpung. Coba lihat, ini gue tuh rencana pengen adopt anjing, boneka anjing sih maksudnya. Cuma warnanya itu loh pink, coklat tapi telinganya hijau. Ini kita lagi di barang pecah belah. Banyak pilihannya sih, cuma kayaknya sih emang di sini tuh mahal-mahal, jadi ya nggak bisa, nggak bagus buat beli banyak-banyak. Halo, gue kayaknya udah selesai belanja dari sini. Sekarang gue mau ke kasir bayar. So, let's see.
keadaannya ya. Gue udah selesai belanja. Gue gak belanja banyak hari ini, cuma air sama snack. Capek. Sekarang kayaknya gue bakal pulang deh. Sekarang hampir jam 5. Sampai di sini dulu vlog jalan-jalan ke Carrefour-nya ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya suka sama videoku. Juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang supermarket Carrefour atau yang lainnya, request-request video, langsung aja komen ya di bawah. Nanti kalau misalnya ada waktu, pasti gue bikinin video requestan kalian atau gue jawab di komen pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai ketemu, bye-bye.